Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Trik Ringan akan berbagi sedikit tentang pemahaman saya pribadi tentang pupuk melalui beberapa referensi, baik melalui referensi video, melalui pengalaman, ataupun melalui membaca. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tulisan-tulisan yang ada pada kemasan-kemasan pupuk? Nah, kadang-kadang kita sering mendengar dari orang tua yang mengatakan, oh pupuk ini bagus, pupuk mutiara bagus, pupuk ini tidak bagus, pupuk itu tidak bagus. Nah, jelas setiap tempat memiliki perbedaan kebutuhan dan setiap masa dari pohon itu juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, pada kalau untuk pemahaman pupuk ini banyak sekali yang harus kita pelajari, tapi paling tidak kita memahami dulu dasar dari manfaat pupuk. Jadi, perlu kita ketahui masa perkembangan pohon itu ada dua tahap, yaitu masa pertumbuhan dan masa pembuahan, atau bahasa biologisnya masa vegetatif dan masa generatif. Vegetatif artinya pertumbuhan dan generatif adalah masa pembuahan. Ini tidak ada bedanya dengan tumbuhan keras ya, seperti sawit itu ada masanya ketika musim terik, itu berarti pohon sedang memperbaiki diri, yaitu berada pada masa vegetatif atau pertumbuhan ulang. Baru kemudian nanti masa pembuahan atau generatif. Nah, di situ pasti membutuhkan kebutuhan terhadap pupuk yang berbeda-beda. Yang pertama kita pahami ini, yang paling banyak dipahami orang dan di pasaran dikenali orang, katanya mutiara adalah paling bagus ya, karena dia kandungannya 16 16 16. Sebenarnya mutiara tidak hanya mengeluarkan 16 16, ada seperti mutiara profesional printer itu ada yang 10 8 2 21 atau 27, terus kemudian ada lain-lain. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ini? Ini namanya grade ya, grade di dalam pupuk ini, kontennya. Kalau ibarat kita nyebut dalam sebuah buku itu namanya konten. Jadi maksudnya konten itu adalah bahan-bahan aktif yang ada pada pupuk ini. Nah, ini di sini tertulis 16 16 16 dan di atas itu tertulis pupuk NPK ya. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu. Pupuk majemuk itu sebenarnya banyak, tidak hanya NPK. Karena yang dimaksud dengan pupuk majemuk adalah pupuk yang lebih dari satu unsur hara. Ya. Sedangkan ini seperti NPK ini terdapat tiga unsur hara, yaitu natrium, nitrogen, kemudian fosfat dan kalium. Ya. Nah, kemudian ini contoh ada pupuk juga ini disebut majemuk juga karena terdapat dua bagian, atau pupuk ini sama satu produk, yaitu MAP ya, satu produk Meroke. MAP di sini adalah monoamonium fosfat ya, makanya di sini disebut dengan majemuk juga. Kenapa? Karena terdiri dari dua unsur hara, yaitu nitrogen dan fosfat ya. Fosfat dalam kata lain juga nitrogen kata lain juga amonia ya, amonium sama dengan nitrogen. Nah, jadi di sini ini juga disebut majemuk karena lebih dari satu unsur hara. Ada lagi di sini ya, kalnit ya, pupuk kalsium nitrat, pupuk kalsium dalam bentuk nitrat ya, kemudian ditambahi dengan nitrogen juga, ada unsur N di sini. Jadi ini gabungan antara pupuk kalsium dan nitrogen. Persamaannya dolomit itu adalah pupuk kalsium. Nah, di sini juga sama. Ini karate plus boroni. Nah, ini kandungannya juga malah lebih dari ini. Ini hampir sama ini.
terdapat kalsium, ini juga ada kalsium. Ada nitrat, di sini juga ada nitrat nih, sama. Pupuk kalsium nitrat. Sedangkan ini pupuk kalsium nitrat. Apa yang membedakan di antara dua ini? Ini dia. Selain ada unsur N dan kalsium CaO di sini sama dengan yang ini, ya. Sama. Nah, bedanya di sini adalah B, boron, ya. Jadi terdapat unsur hara yang disebut dengan boron sebesar 0,3%. Jadi juga masuk kepada pupuk majemuk karena melebihi dari 1. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita kembali kepada 16-16 ini. Ini buktinya bahwa di sini ada NPK sebesar 16-16-16, artinya N 16%, P 16%, dan K 16% di sini. Nah, nih ya, yaitu nitrogen, waduh udah sobek ya, nitrogen atau N sebesar 16%. Kemudian ada fosfat atau P2O2, nah ini juga ada 16%, dan ini ada kalium oksida atau K2O sebesar 16%. Nah, jadi di sini kalau kita bicara orang awam, N itu apa sih? Ya, N itu sama dengan, kalau kita nyebutnya pupuk tunggal, itu seperti urea, ya, urea. Kemudian P, fosfat, itu sama dengan TSP atau SP36. Nah, kalau persamaan urea tadi kan ada ZA namanya. ZA itu A-nya amonium. Jadi persamaan nitrogen itu amonium atau amonia, ya. Kemudian kalau K, kalium, itu sama dengan KCl, klarium, kalium klorid, ya, dia kalium tapi dalam bentuk klorid, seperti klorid itu seperti garam, ya, klorid. Kemudian ada MOP, ya, moreate of potasium, ya. Jadi persamaan kalium itu sama dengan potasium, ya. Nah, jadi ini kalau kita bicarakan dalam pemahaman awam, urea 16%, TSP 16%, dan MOP 16%. Nah, ini mungkin sedikit lebih memahamkan untuk yang awam. Nah, ini untuk 16 16 16. Nah, kalau ini, ya, ini juga kalsium nitrat. Nah, ini sebenarnya sama dengan dolomit, ya. Bedanya ini bentuknya nitrat. Nitrat itu bentuknya gampang mencair, ya. Kalsium dalam bentuk nitrat, ya, gampang mencair seperti garam. Ya. Nitrat itu seperti kapur barus, dapat menguap habis. Itu disebut nitrat, ya. Nah, di sini sama-sama memiliki kalsium. Bedanya kalau dolomit, dia karena berbentuk kapur, maka kapur tersebut dapat menaikkan pH tanah. Apabila tanah terlalu asam, maka yang sesuai adalah menggunakan dolomit. Manfaat kalsium, ya, kalau tidak salah kalsium ini bermanfaat untuk menjaga daya tahan pada tumbuhan. Sama, kalsium ini sama dengan susu kalau ibarat manusia, ya. Makhluk hidup itu sebenarnya membutuhkan unsur hara yang sama. Seperti manusia juga membutuhkan kalium, juga kalsium, ya. Kalsium ini kalau untuk manusia seperti pembentukan tulang dan daya tahan terhadap penyakit. Kemudian kalau kalium itu energi, kalau bagi manusia sebagai energi, ya. Nah, sedangkan kalau bagi tumbuhan ini juga masuk kepada energi. Kalau kaliumnya, kebutuhan kaliumnya tercukupi, maka daya serap tanaman terhadap unsur hara lain juga semakin kuat, ya. Jadi semuanya, kalau dalam tumbuhan itu kalau kekurangan salah satu unsur hara, ya juga bermasalah seperti manusia. Kemudian ini karate plus boroni tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya mirip ini, ya. Sama-sama kalsium yang berbentuk nitrat, hanya bedanya ini ketambahan unsur hara
sebesar 0,3% unsur hara mikro ya, boron itu masuk kepada mikro. Nah, sedangkan ini MAP ini sebenarnya sama dengan TSP ya, persis sama dengan TSP. Unsur haranya sama, bedanya ini karena berbentuk nitrat, ini disebut dengan fast release atau cepat diserap oleh pohon, oleh tanaman. Berbeda dengan TSP yang berbentuk butiran, itu akan lebih lama atau disebut dengan slow response ya. Slow release ya, slow release. Nah, ini bentuknya mirip sekali dengan Ajinomoto nih. Nah, mirip Ajinomoto. Makanya ini masuk kepada nitrat. Dia masuk juga kepada makro majemuk ya, majemuk. Nah, ini sama tulisannya yang bagian belakang ya. Sama 12% dengan 61% nih. Nah, ini nitrogennya 12% dan fosfatnya sebesar 61%. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, ini contoh ya. Jadi kalau kita lihat banyak pupuk seimbang seperti merek Ponska Plus Plus. Nah, itu sebenarnya kalau dibilang kandungannya lebih kaya Ponska Plus Plus dibanding ini. Karena kalau Mutiara dia hanya NPK. Sedangkan Ponska Plus Plus itu biasanya N-nya 15, P-nya 15 dan K-nya 15. Terus plusnya apa? Kalau tidak salah di situ ada CaO2 atau disebut dengan ini. CaO ya, kalsium ya, kalsium seperti dolomit. Nah, ini sampai sini aja dulu lah ya, sedikit dulu. Nanti kalau banyak-banyak bingung. Yang penting kita sudah memahami apa sih tulisan, maksud dari tulisan ini 16-16. Kalau di goni besar atau di sak besar, nah itu biasanya ada tulisannya di samping seperti ini. Nah, nih, contoh nih mahkota itu ada tulisan 12827 terus plus TE gitu ya. Ada yang langsung ada tulisan B ya, ada boronnya gitu. Itu kalau mahkota itu ada, saya lihat di situ. Ya, kalau TE itu namanya trace element. Trace element itu artinya unsur-unsur hara mikro ya. Seperti boron ini kalau di sini biasanya ditambahkan sebagai trace element. Yang grower ya, yang grower. Kalau Mutiara grower dia bukan 16-16, tetapi kalau tidak salah 10821 plus TE atau trace element ya. Jadi demikian aja, mudah-mudahan ini menjadi salah satu trik ya, untuk memahami pupuk dengan mudah. Selanjutnya akan kita bahas lagi, mungkin lebih banyak lagi jenis-jenis pupuk lain. Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.